Halo guys, bertemu lagi bersama Mael dan Visi. Kenapa mereka berdua ini nempel? Woi, kenapa ini? Aduh Visi, kamu kenapa nempel-nempel? Hah? Oh, tidak Mael, kamu yang nempel sama aku. Kamu bodoh. Waduh, kita mau ngapain sekarang? Aku tidak tahu, kan kamu yang bawa aku ke sini. Waduh, aku juga tidak punya kesibukan hari ini. Visi, ayo naik, kita ikuti kereta kayu sana. Mana? Itu di depan sana. Ayo cepat-cepat. Cepat kita ikuti dia. Wah, kereta kayu bagaimana ini, Mail? Ini kereta kayu yang tidak ada penumpangnya. Tidak ada penumpang. Tapi dia jalan terus setiap hari. Terus dia jalannya kemana? Aku juga tidak tahu. Kata Upin, dia tidak pernah berhenti. Dia jalan muter-muter terus. Wah, aneh ya. Iya, tapi tidak apa-apalah. Ini kereta tidak ada yang bisa menaik di situ. Karena dia tidak pernah berhenti. Waduh, kalau begitu kenapa kamu mau ikuti dia? Iya ya, kenapa kita ikuti dia? Terus kita berdua kemana nih? Aku juga tidak tahu. Apa kita berdua curi mobil ini, Visi? Wah, sudah bosan aku jalan pakai mobil. Bagaimana kalau kita berdua curi motor sportnya Om Sultan? Motornya sama kayak motor Upin, cepat. Di mana? Ada dekat di sini. Kamu mau? Boleh, ayo kita curi. Oke, baiklah. Kita berdua curi motor sportnya Om Sultan. Wih, ada banyak senjata di sini. Ini dia. Wah, ini Mail. Iya, emangnya kamu tidak tahu ya? Om Sultan punya motor ini. Wah, aku tidak tahu. Aku tahu kan rumahnya bukan di sini. Iya, di sini rumah dia juga. Itu pom bensin dia. Oh, begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Dia punya tank nih. Nanti kalau dia tembak kita berdua bagaimana, Mail? Sudah, tenang aja. Kalau dia temukan kita berdua ya sudah. Kita kasih pulang ini motornya. Mail, di situ banyak senjata. Iya ya. Apakah kamu mau ambil senjata ini? Aku mau ambil bomnya. Wah, jangan Mail. Takutnya dia marah. Aku mau ambil bom sama ini, pistol. Oke. Ayo cepat. Aku sudah bawa bom sama pistol. Jadi kalau ada yang mau cari gara-gara dengan kita berdua, tenang aja, aku akan menembaknya. apa ini? Apa ini, Visi? Aku juga tidak tahu apa ini. Wah, di atas udara. Iya ya. Wah, kok bisa hilang-hilangan begini? Ini. Apa ini ya? Waduh, aneh sekali. Iya, aneh sekali. Aku juga tidak tahu itu apa. Ayo kita jalan-jalan dengan motor curian. Wah, kalau Om Sultan tahu bagaimana, Mail? Udah, tenang aja, tidak apa-apa, biarkan saja dia tahu. Kalau dia tahu, kita langsung kasih pulang motornya ini, kan gampang. Iya juga ya. Tapi kalau dia marah dan dia menahan kita berdua bagaimana? Ya, kalau dia marah berarti kita berdua lari, bawa lari motornya ini. Waduh, kita berdua sudah lama di kota ini. Bagaimana kita balik saja ke kotanya Upin dan Ipin? Sudah lama tidak main dengan mereka. Iya ya, aku juga pengen main dengan mereka berdua. Visi, tunggu dulu, di sini ada tempat loncatan. Di mana itu? Ah, ini. Kamu siap ya? Oke, baiklah. Ini dia tempat loncatannya. Semoga mobilnya tidak belok. Wow! Waduh, Mail, tinggi sekali. Iya. Waduh. Wah. Wow. Waduh. Wah, Visi, turun dulu. Wah, tinggi sekali. Coba kamu lihat ke atas. Wah, Mail, aku kaget. Kirain tempat loncatnya tidak terlalu tinggi. Iya ya, coba kamu lihat. Wah, itu di atas sana. Ya, tinggi kan? Iya. Waduh. Wah, di sini juga ada Visi. Ayo kita loncat. Aku sudah sering meloncat di sini. Kamu sudah tahu tempat-tempat ini dari Upin ya? Iya, Upin tahu semua tempat. Aduh. Waduh, jatuh ke bawah. Sini dong. Ya sudah, tidak apa-apa. Waduh. Ayo Mail, kita kasih balik motor ini, nanti Om Sultan marah. Ya sudah, ayo kita balik saja kalau begitu. Nanti kalau ketahuan terus dia marah-marah. Aduh, ditangkap sama Pak Polisi. Aduh Pak Polisi, jangan tangkap. Asin Visi, cepat naik Visi. Kita berdua lari. Wah, Visi kena tembak. Wah, aku kena tangkap juga.